Muncul kembali kasus dugaan investasi bodong. Kali ini terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Ratusan orang dari ribuan korban merasa ditipu perusahaan yang mengaku menjalankan investasi usaha sapi perah. Tak main-main, kerugian yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Kebanyakan korban merasa dirugikan setelah menyetor dana 19 juta rupiah. Setoran keuntungan 2,3 juta rupiah per bulan nyatanya tidak pernah diterima. Karena tergiur keuntungan besar yang dijanjikan, salah satu korban asal Papua ada yang menaruh dana hingga 40 miliar rupiah. Agar situasi kondusif, polisi pun mengamankan seorang perwakilan perusahaan. Diperkirakan uang yang dibawa kabur pemilik perusahaan investasi bodong ini mencapai ratusan miliar rupiah.